oseng-oseng tempe, kacang panjang sama ndok. Oh, ndok. Karena melat makan. Oh iya. Pikiran senang. Senang. Kalau enggak ada makan? Roti. Oh, kalau enggak ada roti? Susu. Susunya siapa? Ibu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Montir Desa Lur. Kali ini saya akan mereview mobil Daihatsu Xenia tipe R atau tipe tertinggi tahun 2012 VVT-i 1,3 4 silinder. Ya, untuk eksterialnya dulu dari depan, untuk bagian lampu headlamp masih menggunakan bulat ya Lur, tapi udah bentuknya udah lancip atau ya bisa disebut facelift. Nah, untuk yang tipe R ini sudah menggunakan fog lamp. Fog lampnya udah dari bawaan ini fog lamp. Kalau tipe di bawahnya belum ada. Itu. Ini krom-kromnya ini udah ada di bawaan. Kalau yang tipe R. Terus untuk peleknya udah racing bawaan. Ini. Dan untuk kipiannya udah ada LED-nya, LED lampu sein. Kalau tracknya belum ada, ini masih manual. Ya, itu loh. Terus dari belakang loh. Nah, ini dari belakang sudah ada wipernya. Sudah ada wipernya. Nih. Terus topinya juga sudah ada kalau yang tipe R. Kalau yang di bawahnya belum ada ini. Topi ini belum ada ini. Ya, langsung saja kita di bagian interiornya. Masuk saja lho. Kita buka ya lho. Nah, untuk yang tipe 2012, meskipun tipe R, tertinggi itu belum airbag lho. Belum ada airbagnya. Terus AC-nya masih ini lho, puteran manual. Ini masih manual. Mas Madang mas, madang mas. Oh maaf. Makan dulu. Itu emang kocok itu lho orangnya lho. Maaf ya lho ya, selingan. Ya, itu lho. Terus untuk tapnya ini udah double din, udah diganti ini. Sudah diganti. Terus untuk AC-nya, ini udah double blower. Ini udah double blower. Ini udah depan belakang. Nah, untuk seatnya, untuk jok seatnya kayak gini lor. Untuk aslinya untuk 6 orang, tapi ini dipakai 8 orang bisa. Ini lor, ini ada tempatnya buat naruh minuman, buat naruh minuman ini lor. Nah, ini lor, kalau masuk dari sini lor. Nah, dari sini lur. Malah enggak bisa ini lur. Nah, ini lur. Coba kalau masuk gimana Mas ini? Ditutup. Ini malah macet ini Mas. Dari sana Mas. Dari sana. Dari sana. Mas. Jadi ini macet ya. Sebenarnya ini bisa nih ya. Dari sini Mas. Nah, coba lagi, coba lagi. Nah, ini. Di ini Mas. Ya. Di macetan gini ya, gini loh Mas. Ya. Langsung saja Mas. Masuk. Oh iya. Kan gitu Mas. Nah, ini. Jadi ini bagian dalam. Ya, ini bagian dalamnya Mas. Nah, untuk yang tipe ini udah power window, central lock sudah ada itu. Power window central lock sudah ada. Coba. Di sini. Nah, ini.
sudah ada ini loh. Oh. Power pintunya. Ya, central lock. Nah, central locknya juga sudah ada ini. Sudah kunci semua itu. Nah, kayak gitu. Untuk sepeda ini udah bisa pakai ini loh, di sini elektrik. Elektrik. Ya. Sepeda sepian coba. Ya. Nah, itu loh. Itu kan gerak loh. Nah, katanya udah bisa gerak naik turun kanan kiri loh. Itu loh. Ya. Itu setirnya kayak gini. Tiga kayak gini. Untuk speedometernya kayak gini loh. Untuk indikator bensinnya udah digital. Nah, itu udah digital. Odonya juga udah digital, ada jamnya ini. Nah, kayak gini kurang lebihnya loh. Kalau joknya ini udah dianu nih. Udah dilapisin lagi, dikerakap lagi nih. Ini untuk rokok atau USB ya, charger. The charger. Ini tempat-tempat sekring atau apalah bisa ini. Ya itu loh. Ini tasbihnya loh. Parfum. Ya kayak gitu loh. Kurang lebihnya itu kayak gitu. Madangi inu. Oh ya itu loh. Itu kalau makan itu nggak tahu nawanin kancanya itu. Oh nawanin. Nggak tahu itu. Oke, tinggal di bagian mesinnya ya Lur. Kita buka. Nah ini Lur. Nah, kalau mesinnya ini 4 silinder. Sennya yang 4 silinder loh. Kan ada kalau LI itu ada yang 3 silinder. Kalau L, ya, LI. Kalau LI. LI itu cuma 3 silinder. Kalau ini? Ini udah 4 silinder ini. 4 silinder. Ya 1,3. Terus 16 klep atau DOAC, DTTI. Ya untuk ya kayak gini loh untuk mesinnya. Kurang lebihnya kayak gini. Itu tampungan air wiper. Ini tampungan ini air radiator ya. Ya kayak gitu untuk mesinnya kayak gitu. Ya untuk video singkat review mobil Daihatsu Xenia Tipe R saya akhiri loh ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau membeli mobil second. Ya terutama budget di bawah 100 juta lah sudah dapat ini Xenia Tipe R. Sudah lengkap untuk fitur-fiturnya. Insya Allah harga segitu udah mumpuni lah. Untuk bensin-bensinnya sudah irit mobilnya. Ya untuk video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Enak mas? Ini salah satu menu PPKM. Apa itu? Oseng-oseng tempe, kacang panjang sama ndok. Oh, ndok sama kerupuk. Iya, ndok apa itu? Ini selama pandemi jangan telat makan. Oh iya. Pikiran senang. Senang. Kalau nggak ada makan? Roti. Oh, kalau nggak ada roti? Susu. Susunya siapa? Ibu. Oh.